satu semester ini nggak masuk, cuma hadir sekali atau dua kali lah. Nah, terus dia kasih soal ujian yang dia belum pernah ini pasangkan sebelumnya gitu. Oh. Ya udah, akhirnya rata-rata ada yang mikir pakai nalar, ada juga ke numpang kamar mandi buat nyontek doang. Terus ya bagusnya pada lulus kan? Akhirnya pada ini aman-aman semua. Iyalah, Ilkom ya. Ya Ilkom namanya. Gampang lah, masih gampang. Coba kalau lu di teknik lu. Enggak ada, Bro, yang dosen yang satu pun yang enggak masuk. Masuk terus. Kadang-kadang. Teknik apa dulu? Itu dulu kan gua di elektro, yang sebelum gua pindah ke Sasing. Gua saya elektro kan. Elektro ya. Iya, itu enggak ada satu pun dosen mah enggak masuk. Dari semester 1 sampai 8 gua nanya-nanyain kan semua cutting gua juga. Enggak ada. Satu semester itu full dosen masuk terus. Ya satu mungkin karena memang ya. Itu kan praktisianer ya kan, praktisianer. Dan kedua juga nggak ada nalar menalar, itu memang udah logikanya begitu, pemakaiannya begitu, ya udah begitu aja terus gitu loh, kayak rumus di fisika apalagi, gitu semua. Kenapa apalagi kalau teknik-teknik itu kan apa ya, ada statistik ya itu. Oh iyalah, yang nah, ada statistik itu apa ya, kayak nggak bisa pakai nalar lagi itu. Iya, hitungan pasti, Bro. Statistika itu kan hitungan pasti, kalau lu masukin rumus ini baru bisa keluar yang ini hasilnya. Iya, yang gradien. Enggak bisa itu. Betul. Uh-huh. Ini ngomong-ngomong coba lu udah bisa belum ini perkenalannya? Apa-apa, nanti ini saya buat teks sendiri dah, enggak apa-apa. Hah? Sekarang ini 10 menit lagi, udah boleh masuk lu. Nah, emang kan saya terakhir nih. Iya. Login dulu lah. Emang enggak mau login, Bro? Emang nanti login dulu, iya nih. Login kan. Bikin script sekalian login. Oh, script dulu. Oke. Coba dulu ya. Dengerin. Gimana gue mau dengerin dulu sebelum gue bakal login. Good afternoon, sir. Let me show you my proposal. Before that, I was still in the shade of out teams. Mana? Udah bagus. Ya udah, lu boleh lah, lanjut lah. Sebenarnya sih dulu udah pernah komunikasi gitu. Jadi sama gini, sama orang. Inggris saya bisanya di waktu itu saya Inggris bisanya di chat gitu. Jadi kayak ngetik gitu lah. Kalau soal ngomong intrapersonal kurang gitu. Oh. Tapi dengar bisa. Belum biasa. Iya. Dengar. Nah, itu yang saya bilang, masih gini loh. Saya maksud saya sini saya kurang komunikasi intrapersonal sama orang-orang luar gitu. Jadi saya lebih ke ngetik gitu loh. Oh, berarti lo memang nanti intinya gini, nangkep poin-poin yang dia maksud di dalam seni, lo jabarin menurut insting lo ya, Bro. Kalau misalnya kayak gitu. Oke. Okay. Ya, tapi kalau misalnya lo nggak bisa juga sama sekali, lo minta lo ketik di ini aja di ask question, nanti di kolom komentar lo ketik bener gak dia nanya ini, nanti gue langsung arahin. Ya bener dia nanya. Takutnya lo mungkin nggak ngerti apa artinya, terus salah ngertiin, jadi repot juga nanti kedepannya, gitu. Jadi nanti minta pertanyaannya di ini ya. Dropbox di, aja. Oke. Iya. Kalau misalkan ya, lu nggak dengar, kalau nggak dengar, kalau dengar, jangan pura-pura nggak dengar. Nih inget nih, kalau lu dengar nih, lu udah tahu arti jawabannya, itu langsung ngomong aja, jangan ngetik-ngetik lagi, takut buang waktu dia. Ya. Jadi pas dia udah ketik nanti saya ngomong ya.